Video kali ini akan kita kasih tutorial bagaimana cara setting modem MW302R. Ya, langkah pertama yakni sambungkan koneksi ke WiFi. Lalu berikutnya kita masuk ke browser, kita klik http://mwlogin.net. Ya. Langsung saja kita login. Pastikan terhubung ke WiFi dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama new password, ini password baru, kita masukkan saja contoh admin1 dan konfirmasi password sama dengan yang di atasnya, admin1. Oke. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, kita next saja dan pilih PPPoE, dan selanjutnya username ini kita masukkan user ID PPPoE dari ISP. Ya, ini contohnya ya. Passwordnya, password yang dikasih dari ISP-nya ya. Ya, untuk secondary koneksinya next saja, dan ini nama WiFi-nya. Dan di bawah password, nama WiFi untuk klien dan password untuk klien ya. Berikut next, next dan selesai.